Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jigi Putirulan, di channel Receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction. Ini BTS bawa lagu Fire, Boy in Love, Dope. Tapi ini versi yang cute gitu guys. Oke, saya jadi penasaran ini apa sih ini? Legendado PT. Apa sih? Coba, dah langsung aja biar saya nggak penasaran. Ini gimana maksudnya nih? Ada versi cute-nya gitu ya. Oke, kita siapkan terlebih dahulu videonya ya guys ya. Oke. Curiga udah saya kalau udah kayak gini nih. Versi cute kan soalnya. Oke. Yuk, kita tonton sama-sama guys seperti apa. Satu, dua, tiga. Kenapa musik jadi kayak gitu? Astaga. Bener kan, udah curiga dari awal. Ini kenapa jadi musiknya jadi begitu guys, lagu Fire. Oke, inilah mereka tuh kalau mau nge-swag jangan lawan, jangan ditanya. Tapi dibawa model cute begini juga hajar aja gitu loh. Oke. Menghayati banget Jin. Jin jangan ditanya. J-Hope. Ntar dulu. Ini oke. Jimin. Ntar apa yang saya mau komentari ini. Tapi udah seru aja liatnya. Seru. Seru guys. Vivi. Oh Jin. Ntar dulu. Astaga, ntar minum dulu. Itu lagu Fire jadi begitu, cerita gimana sih? Sampai batuk-batuk saya guys. Oke, lanjut. Aduh. Ini lagu Boy in Love ya. Oh, ini udah serius kayaknya nih. Enggak dong. Tapi lucu sih, gemesin. Tuh. Jimin. Oke, V. Oke, Jungkook. RM. RM yang rapnya serem gitu kan, bisa ke cute gay kayak gitu juga. Lihat-lihat kelakuan. Apa lagi nih? Wih. Suga mana Suga? Saya penasaran lihat Suga. Suga mana Suga? Aduh. Ntar guys, ntar. Mohon maaf, saya nggak komentar suara jadinya. Mohon maaf, tapi lihat kelakuan kayak gini, apa yang mau dikomentar lagi suaranya, guys? Aduh, intinya mereka ya suaranya juga mereka sesuaikan dengan gaya kocak cute. Udah pasti dong. Ini dance-nya, J-Hope, jangan ditanya. J-Hope. Ini lagu Boy in Love kan, tapi kok jadi begini sih? Itu suara si beneran suara si
J-Hope ya, wow, dia bikin suaranya berat kayak begitu loh, guys. Saya lihat suka. Itu suka yang di tengah kan, guys? Itu suka. bukan ya? Yes. Nah, ini nih suka ini yang di tengah kan, tuh. Tuh. Yang paling pinggir siapa nih? Jimin ya? Semangat banget loh. Suga. Tapi guys, ini konsepnya bagus loh. Ini mereka konsep semua, bukan kayak mereka asal-asalan aja. Enggak, ini mereka konsep semua. Ini kayak mereka kayak lari-lari, kayak asal-asalan lari-lari sembarang-sembarang kayaknya kan. Tapi mereka balik lagi dan mereka gerak bareng gitu loh. Saya pikir ini beneran lagu Fire Boy in Love Dog. Tuh lari ke sana kemari, nah. Tuh nyatu lagi kan, tuh. Bentar pas endingnya. Nggak berhenti ketawa, guys. Ini lihat si itu si Suga. Guys, nih. Lihat Suga nih. Ini tuh Suga. Nih Suga lihat Suga. Oh. Ya, saya mau pausin pas bagian Suga. Aduh, ini saya mau pausin pas bagian Suga nih. Nih. Nih ya, nih. Oke. Aduh, ini apaan? Oh, tulisan BTS tuh ya. Oke. Okay. Eh, habis ya? Lagi seru guys ngikutin ini, ya ampun. Adalah ternyata videonya cuma sebentar ya, 3 menitan ternyata guys. Saya pikir ada 3 lagu nih, ini bakal bakal agak lama, tapi nggak apa-apa kalau terlalu lama juga kan, ya sakit leher saya guys, ketawa terus. Aduh, ya ada aja kelakuan nih BTS ini. Mereka tuh emang apa ya, serba bisa ya, itu kata yang pantas buat mereka. Mereka serba bisa guys. Mau dibawa kemana? Mau dibuat lagu sweet, manis gitu, mereka dapat feel-nya. Mau dibuat swag, mereka dapat itu garangnya, ganasnya. Dan ternyata dibikin model kayak begini juga mereka dapat, lucu kan, kita ketawa. Memang tujuannya kan itu. Maaf. Tujuannya kan memang itu, guys. Dan dia berhasil, saya ketawa-ketawa gitu loh. Terhibur melihat kelakuan mereka yang seperti tadi itu. Aduh, benar-benar kalau mau ngomongin BTS sih nggak akan ada habisnya. Saya tuh ada di channel ini. Ini kan channel saya ini kan ada reaction Indonesia, reaction K-pop gitu ya. Ada yang mampir ke saya bilang bahwa katanya coach, aku tuh gara-gara liatin kontennya coach ya. Aku sebenarnya bukan K-popers gitu. Pada saat lihat coach reaction BTS, akhirnya aku sekarang udah jadi ARMY. Aku jadi kepoin mereka karena coach waktu itu bahas mereka tuh kualitasnya bagus banget. Akhirnya aku menjadi ARMY. Bener, ini serius guys. Ini bukan cuma pertama kali, tetapi ada juga dulu pernah sih yang
grup lain juga sama ceritanya, dia langsung ketemu dengan saya, bahkan waktu saya lagi nonton bioskop gitu kan, ketemu dengan saya dan dia cerita bahwa saya tuh bisa jadi seperti ini karena saya nonton reactionnya coach, katanya seperti itu. Karena di sini kan bukan cuma K-popers tapi juga adalah reaction Indonesia kan, yang akhirnya mereka, kenapa sih Coach Jeki suka reaction K-pop, mereka mampirlah nonton, oh ternyata bagus gitu loh. Lumayan kan saya ngeracun orang hanya dengan video reaction seperti ini. Udah, itu aja cerita sedikit guys. Dan dia udah menjadi ARMY sekarang dan menonton reaction saya dan menjadi, ya menjadi K-popers begitu. Berbagai macam lah cara-cara orang akhirnya bisa menjadi K-popers, dan pada akhirnya semua akan jadi K-popers sih, maybe. Oke lah, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini, lucu banget tadi dan saya senang ada video-video seperti ini. Kalau ada yang tidak setuju boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun sopan, dan jangan di subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe dan tonton video-video reaction BTS, agar semakin banyak menonton BTS, saya pun semakin semangat untuk membuat video reaction BTS. Terima kasih, dadah.